Halo adik-adik, hari ini Kak Nanda akan menceritakan tentang bahaya virus corona dan bagaimana pencegahannya. Pencegahannya dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kita simak yuk! Hari ini Kak Nanda akan ditemani oleh kakak, Atung, dan Rini. Pada suatu hari, Atung sedang berjalan-jalan di taman. Lalu dia menemukan sebuah bentuk tangan yang sangat kotor sekali. La 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 la. Ih, apa itu? Tangannya kotor sekali. Aku takut ada virus corona. Ih, serem. Hai Atung, sedang apa kamu? Hai kakak, coba lihat. Itu ada tangan kotor sekali. Iya, kotor. Berbahaya sekali jika tangan kita seperti ini, Atung. Iya, betul. Kakak, apakah kakak sudah cuci tangan? Tentu saja sudah. Coba lihat tanganmu. Apakah tanganmu sudah bersih? Tanganku sudah bersih karena aku sudah cuci tangan 6 langkah. Bagus sekali. Saat ini kita harus sering mencuci tangan karena sedang ada virus corona. Aduh, kamu taruh di mana maskermu? Aku lupa, apakah kakak punya masker? Ada, aku akan pinjamkan untuk kamu. Baik, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih kakak. Kenapa sih kita harus pakai masker? Karena teman kita ada yang sedang sakit, Atung. Hah? Siapa? Acung! Acung! Maskermu, Bin? Hah? Memang kita harus pakai masker? Aku nggak mau pakai masker. Tidak boleh, Bin. Kamu akan menularkan sakitmu kepada teman-temanmu. Aku tidak bisa nafas kalau pakai masker. Tidak boleh, Bin. Apalagi sekarang banyak virus corona. Kamu akan lebih cepat tertular jika tidak menggunakan masker. Betul, kata ibu. Kalau sedang sakit, di rumah aja. Lalu, jika terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker. Benar sekali, Atung. Iya. Oh, gitu ya, teman-teman. Kalau gitu, aku pulang aja deh. Dadah. Bye. Semoga lekas sembuh. Dadah, Bin. Jadi, Atung, virus corona itu menyerang seluruh dunia. Dengan mencuci tangan, kita bisa bantu pencegahan penularan virus corona tersebut. Betul, kakak. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan makan makanan bergizi. Benar sekali, Atung. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa subscribe dan like.